Pada pantauan terakhir, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berikan pemaparan terkait bahayanya narkotika di kalangan generasi muda nih. Hal ini guna meningkatkan jati diri mahasiswa menuju NKRI berdaulat. Nah, mantap nih. Makanya kita jauh-jauh lah, hindarilah barang-barang haram tersebut karena itu bisa merusak masa depan kita, Lur. Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Rabu 9 November 2022 bertempat di Balai Rung Universitas Jambi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menjadi pemateri dalam memberikan pemaparan mengenai bahayanya narkotika di kalangan muda dengan tema tingkatkan jati diri mahasiswa menuju NKRI berdaulat. Dalam pemberian materi dilakukan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko, dan dihadiri serta sekaligus dibuka oleh Rektor Universitas Jambi Sutrisno. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko, memaparkan kegiatan ini dalam rangka melaksanakan deklarasi perang melawan narkoba untuk wujudkan kampus bersinar atau bersih dari narkoba, serta bersama-sama perangi narkoba. Deklarasi perang melawan narkoba untuk mewujudkan kampus bersinar atau bersih narkoba. Jadi diharapkan tentunya dibutuhkan kerjasama, peran serta, dan komitmen oleh semua pihak untuk perang melawan narkoba. Nah, kegiatan tadi pagi bersama Rektor Universitas Jambi dan seluruh sivitas akademi, kita bersama-sama mendeklarasikan perang melawan narkoba. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembekalan mental terhadap mahasiswa-mahasiswi baru di Universitas Jambi. Pesan saya hanya satu, mari kita bersama-sama bergotong royong perang melawan narkoba untuk mewujudkan Universitas Jambi bersih narkoba. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Iqbal, JEK TV, melaporkan.